Gubernur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah menabur benih udang di tambak milik kelompok usaha Sawo Gampung di Kampung Cutnyong, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, Sabtu 7 Mei 2016. Gampung Cutnyong, kata Gubernur, merupakan daerah yang fokus dan serius dalam budidaya ikan dan udang. Karenanya Gubernur meminta dinas terkait untuk memberikan perhatian serius agar pertanian tambak udang tersebut bisa sukses. Daerah Cutnyong, kata Gubernur, terbukti sukses dalam budidaya udang jenis Faname. Karena itu daerah Cutnyong akan menjadi daerah prioritas perhatian pemerintah. Penaburan daripada bibit udang ini menjadi sangat penting, oleh karena diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerahnya yang dikenal dengan banyak bergiat dalam usaha tambak udang. Kedepan, melalui dinas terkait, kita akan terus memberi perhatian terhadap pengembangan di sektor budidaya ikan dan udang ini. Kabupaten Pidijaya akan menjadi salah satu prioritas perhatian kita, mengingat daerah ini sangat aktif, apun sedang aktif mengembang sektor pertanian dan perikanan rakyat. Gubernur juga menyebutkan dengan adanya kelompok usaha tersebut akan semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat. Di samping itu, usaha pertanian tambak yang sangat luas akan menampung banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Aceh.